يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا الى الله باذنه سراجا منيرا وبشر المؤمنين بان لهم من الله فضلا كبيرا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atiha wa kullu bid'atin dalalaha wa kullu dalalatin finnar amma ba'd kita lanjutkan kajian kitab at tauhid kali ini di bab 4 takut terhadap syirik di halaman 17 al khauf minas syirk takut terhadap kesyirikan disebutkan di sini dua ayat Al-Quran dan juga sekitar tiga hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkaitan akan disyariatkannya dan diwajibkannya atas kita untuk khawatir terjangkit kesyirikan dimulai dari firman Allah yang mana ini di dua tempat di surat An-Nisa kata Rabb kita Azza wa Jalla Inna allaha la yaghfiru ayyusraka bih Wa yaghfiru ma duna thalika lima yasha Sesungguhnya Allah Ta'ala La yaghfiru ayyusraka Tidak akan mengampuni dosa syirik Tidak akan mengampuni dosa syirik Wa yaghfiru ma duna thalika lima yasha Dan dia yaitu Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu yaitu yang di bawah kesyirikan itu lebih ringan daripada atau tidak seberat syirik dosa-dosanya tapi ada kalimat lima yasa bagi siapa yang dikehendakinya hadis ini ayat ini memberikan kita banyak sekali faedah faedah berkaitan dengan akidah dan manhaj pada pertama yang ingin kita tetapkan di sini adalah sifat maghfirah, yaitu sifat mengampuni yang ada pada Allah SWT terhadap orang-orang yang beriman, dan juga ada banyak sekali, sangat banyak ayat dan juga hadis yang menunjukkan akan sifat yang mulia tersebut, sifat pengampunan, dan sifat pemaafan. Namun kemudian faedah kedua dengan Maha Pengampunnya Allah ternyata ada dosa yang Allah taala ancam dengan pasti tidak akan diampuni jika orang tersebut membawa dosa itu di wafatnya dia tanpa ada taubat sama sekali darinya yaitu dosa ini disebut dosa syirik Allah tidak mengampuni dosa syirik. Maksud dari Allah tidak mengampuni dosa syirik ini, yakni orang ini mati dalam keadaan masih belum bertaubat dari kesyirikan. Adapun bagi yang telah bertaubat dari kesyirikan, maka sesungguhnya Allah Ta'ala Maha Menerima taubat. Ini yang harus dibedakan, jadi jangan difahami dengan salah. Kalau kita melihat zahir dari terjemahan sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik yaitu ya orang kalau udah berbuat syirik maka nggak bakal diampuni sama sekali berarti tidak taubat dong nggak bukan itu maksudnya orang ini kalau dia melakukan kesyirikan dan dia bertaubat kepada Allah selagi hidupnya maka Allah subhanahu wa ta'ala menerima taubatnya jika dia jujur dalam bertaubat dan melepaskan kesyirikan tersebut. Namun jika orang ini mati dalam keadaan masih belum bertobat dari kesyirikan, maka itulah yang masuk ke dalam ayat ini. Itu memahaminya ya. Kemudian faedah ketiga terjadi perselisihan di antara ulama Ahlussunnah Wal Jamaah mengenai syirik yang seperti apakah yang masuk dalam hadis yang masuk dalam ayat ini sehingga kalau orang wafat masih membawa dosa syirik tersebut tidak diampuni syirik yang manakah maka terjadi perbedaan pendapat di antara ulama ada dua pendapat pendapat pertama yang dimaksud syirik di sini adalah segala macam syirik baik besar maupun syirik kecil dengan segala contohnya Baik syirik besar maupun syirik kecil Dengan segala contohnya Itu pendapat pertama Dan sepertinya Syekhul Islam Ibn, Ibn Taymiyyah itu lebih condong ke pendapat ini Ya itu pendapat pertama Pendapat kedua Bahwasannya yang tidak diampuni di sini Pasti tidak diampuni di sini adalah syirik besar saja Adapun syirik kecil Itu masuk ke kalimat berikutnya Wa yaghfiru madu nadha maka syirik kecil di sini tidak dikategorikan sebagai kalimat innallaha la yaghfiru melainkan di bawah dari kesyirikan besar. Ini dua pendapat Ahlus sunnah jamaah. Ya, taib kita rinci penjelasannya. Ya, jadi kita ulang lagi faedah ketiga dari ayat ini. Syirik yang jenis apakah yang tidak diampuni jika mayit masih membawa dosanya? Ada dua pendapat. Pendapat pertama yaitu segala jenis syirik baik besar maupun kecil. Ya, baik syirik dalam artian menyembah berhala, baik syirik dalam artian meyakini adanya uh, penguasa selain Allah, baik syirik dalam rangka bertawasul kepada mayit dan meyakini sampainya itu kepada mayat dan mayat menyampaikan kepada Allah meminta tolong yang gaib pada selain Allah ini masuk syirik besar semua dan juga masuk syirik kecil seperti ria, sumah mencari, mencari dunia dengan mencari dunia secara mutlak dengan amalan akhirat dan bersumpah dengan selain nama Allah atau sifatnya itu pendapat pertama. Semuanya itu kalau tidak ditobatkan maka tidak akan ada ampunan terhadapnya. Dan pendapat ini cukup keras, namun uh, memang cocok untuk bab ini yaitu bab syirik karena saking berbahayanya. Dengan alasan bahwasanya di lafal ayat ini Inna Allah la yaghfiru ini lafal menunjukkan keumuman syirik mencakup besar dan kecil kata para ulama yang berpendapat pendapat pertama. Sekaligus alasan kedua dengan menafsirkan syirik ini secara umum itu lebih membuat pembaca atau orang yang ingin beramal itu lebih waspada akan syirik meskipun kecil. Itu dua dua, dua alasan dan alasan lainnya. Taip pendapat kedua bahwasanya yang tidak diampuni setelah wafatnya di sini adalah syirik besar saja. Adapun syirik kecil maka dikembalikan kepada Allah urusannya. Masuk ke dalam waya'fu dzalika liman yasha. Dikembalikan kepada ma'siah dan kehendak Allah azza wa Jalla kenapa ulama yang kedua ini berpendapat syirik, kecil, syirik besar saja yang masuk ke dalam ini karena umumnya ketika syirik pertama alasan pertama umumnya biasanya term atau istilah syirik ketika dimutlakkan dibebaskan begitu maksudnya adalah syirik besar biasanya begitu ya. sehingga orang di labeli musyrik itu ketika dia melakukan praktek syirik besar bukan syirik kecil kalau orang melakukan praktek syirik kecil langsung digelari musyrik maka semua dari kita itu tidak ada yang selamat darinya makanya syirik ketika disebut term syirik secara mutlak tanpa ikatan kecil atau besar biasanya diperuntukkan untuk syirik besar itu alasan pertama kemudian alasan kedua tidak dikatakan adil jika disamakan antara orang yang melakukan praktek syirik besar dengan praktek syirik kecil sehingga kondisi wafatnya dengan tidak tidak dimungkinkan untuk diampuni oleh Allah Jalla itu disamakan maka itu bukan suatu keadilan itu salah satu alasan namun alasan yang kedua ini tidak uh, uh, Anak pikir lemah ya kenapa karena ketika itu suatu ayat dan itu bersifat global, maka apapun yang antum terima itulah keadilan dari Allah Azza wa Jalla kita. Ya, jadi alasan yang kedua ini, uh, Wallahualam Allah alam kurang kurang tepat ya. Walaupun memang tentu treatment dari Allah Azza Wajalla terhadap pelaku syirik besar dengan syirik kecil itu tentu pasti beda. Tetapi itu tidak membuat ayat ini lepas dari keumuman lafal ayusrokabe. Ya, Ya alasan berikutnya yang ketiga bahwasannya bolehlah alasan kedua tadi dianggap lemah namun alasan ketiga ini adalah masukkanlah syirik kecil ke wayang firu madu nazalika yang di bawah itu selain dari itu karena syirik kecil itu posisinya di bawah syirik besar tingkatan dosanya di bawah syirik besar maka tidak disamakan Lainkan syirik kecil masuk ke dalam Keumuman dosa besar Keumuman dosa besar Maka masuk ma ma, Termasuk dalam ma Yaitu apa yang di bawah Syirik besar dari segi tingkatan dosanya ya, Jadi uh, Syirik kecil La ayyusra ini Umum tapi dikhususkan juga dengan maka, syirik-syirik yang di bawah dari umumnya syirik besar, maka itu masuk dalam apa yang di bawah syirik besar, derajatnya, derajat dosanya, dan juga alasan yang keempat, bahwasanya kaedahnya adalah setiap mukmin, maka dosanya besar maupun kecil itu dikembalikan kepada Allah dari segi pengampunan atau tidak. Adapun dosa orang yang bukan mukmin, keluar dari Islam, maka pastilah tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Itu alasan keempat dan ini alasan yang terkuat. Ya, dosanya seorang yang memiliki keimanan Islam muslim besar maupun kecil maka itu nanti setelah wafatnya dikembalikan kepada Allah diampuni atau tidak. Adapun dosa kekufuran ketika setelah wafat dalam keadaan kufur, maka itu pasti ancamannya neraka abadi selama-lamanya. Berangkat dari itu kita lihat dosa syirik besar itu tidak diampuni sama sekali. Itu jelas. Karena keluar dari Islam. Adapun dosa syirik kecil ya maka pelakunya kan tidak tidak keluar dari Islam sedikit itu orang riak misalnya enggak serta merta gara-gara riak langsung keluar dari Islam maka berarti dia masih Muslim setiap Muslim setelah wafatnya segala dosa-dosanya itu dikembalikan kepada Allah dan kehendak Allah azza wajalla kalau Allah taala mau mengadab dia dengan dosa besar tersebut maka itu terserah Allah. Kalau Allah mau mengampuninya, maka itu fadilah dan fadl keutamaan dan rahmat dari Allah. Allah Taala alam, Allah alam yang lebih, yang lebih. Anak pribadi condong padanya adalah pendapat kedua. Pendapat kedua, bahwasanya syirik kecil itu masih ada, Allah alam masih ada posibilitas untuk diampuni walaupun pelakunya belum bertaubat karena syirik kecil itu masuk ke dalam keumuman dosa-dosa besar dosa-dosa besar tetapi tidak melazimkan pelakunya keluar dari Islam maka masih ada posibilitas diampuni oleh Allah Azza wa Jalla walaupun orang yang belum bertaubat tapi posibilitas tidak diampuni juga besar begitu loh makanya di sini faedah berikutnya ikhwah faedah kelima atau keempat ya lupa bahwasanya segala dosa besar maupun kecil yang belum ditaubatkan maka uh, urusan di akhiratnya dikembalikan kepada Allah Azza wa Jalla. Sebesar apapun dosa itu selama tidak mengeluarkan dari Islam maka urusan dia diampuni atau tidak itu urusan Allah di akhirat. Ya, tidak boleh seorang dari kita mendahului takdir dan ketentuan Allah di akhirat. Ya dalam hadis kan disebutkan ya, seperti itu. Al kisah ada dua orang, satunya saleh, rajin beribadah, dan satunya fasid, rusak, rusak, ya banyak maksiat. Hampir setiap hari diingatkan oleh saudaranya yang saleh yang ahli ibadah itu. Sampai suatu ketika diingatkan namun tetap saja tidak berubah maka muaklah itu saudara yang ahli ibadah muak dia akhirnya mengatakan orang kayak kamu itu mana mungkin diampuni maka di hari kiamat nanti dibangkitkanlah semua manusia dan ditanya oleh Allah siapa yang ketika itu mengatakan bahwasanya hambaku ini tidak mungkin aku ampuni padahal masih muslim siapa yang berkata begitu Sungguh yang berkata seperti itu, aku telah membatalkan semua amalannya dan aku masukkan dia ke neraka. Itu gara-gara fonis -gara orang kayak kamu mana mungkin diampuni, ya. Dan orang yang difonis tidak akan diampuni itu malah justru apa? Allah hapus dosa-dosanya dan Allah masukkan ke surga. Adilkah Allah? Maha adil. Loh, kok bisa Bagaimana keadilan Dengan konteks seperti itu nah, Seseorang yang rajin ibadah Dan soleh hatinya Benar hatinya kepada Allah Tidak akan dia mengucapkan Kalimat-kalimat yang seperti itu Yang mendahului takdir Ini menunjukkan Kalimat itu menunjukkan Seberapa kualitas sebenarnya ibadah dia Ya dan orang yang sering berbuat maksiat ya zahirnya memang ini fajir fasik namun bukan berarti pintu rahmat Allah itu tertutup buat dia karena boleh jadi dia mendapatkan hidayah di akhir di akhir hayatnya kemudian terhapuskan dosa-dosanya intinya kita itu tidak tahu kesudahan akhir hidup manusia ketika dia masih hidup dan kita tidak tahu kesudahan akhirat manusia setelah dia wafat. Kecuali jika memang kita yakin orang ini mati dalam kekufuran. Kalau itu nggak usah dibincangkan lagi. Itu azab selama-lamanya. Tapi itu pun bukan urusan kita sebenarnya. Udah biarin aja tuh mayit. Hanya saja ketika kita melihat orang yang saleh, kita hanya bisa mendoakan supaya istiqamah dan tidak suudzon padanya jika tidak ada indikator keburukan dan kebusukannya dan melihat orang yang fasid rusak ya kita doakan hidayah buat dia dan kita tidak boleh mendahului takdir dari segi ucapan dengan mengatakan orang kayak kamu mah nanti matinya juga husnul Khotimah enggak enggak boleh eh sulh khatimah enggak boleh seperti itu karena kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa bahkan orang yang saleh sekalipun kita tidak tahu akhir hayatnya seperti apa maka kita tidak bisa melihat orang yang saleh tanpa soleh kemudian orang ini nanti pasti mati husnul khatimah nggak boleh ngomong kayak gitu itu mendahului takdir mendoakan tafadhol tapi menyatakan masa depannya dia bagaimana nasibnya dia bagaimana itu mendahului takdir dan itu berbahaya bisa kufur ya lihat seorang di Saudi Arabia dahulu di daerah Al-Qasim namanya, ada daerah semacam provinsi atau kabupaten Al-Qasim nama Ada seorang dikenal Abdullah Al-Qasimi Abdullah Al-Qasimi Yang mana orang ini Sejak kecil Menderita, merana hidupnya Ditinggal bapaknya yang cerai dengan ibunya Dan hidup bersama ibunya Melanglang buana, bingung kemana Dan orang ini memiliki Zakat, yaitu kecerdasan yang Luar biasa melebihi orang-orang pada umumnya ketika itu dan mungkin sekarang kalau memang orang ini masih orang yang sudah mati sudah hancur Abdullah Al Qasim ini dia memiliki karya-karya yang fenomenal ketika itu hidupnya ketika di akhir zaman penjajahan Belanda atau di di Indonesia tahun-tahun penjajahan Belanda ya artinya tahun 1800-an gitu Sekitar itulah pokoknya. Maka Abdullah Al-Qasim ini dengan kecerdasan luar biasa banyak menulis karya-karya yang tadinya tulisan biasa namun kemudian mencuat menjadi tulisan yang membela Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di masa itu ada seorang Rafidhi menyerang Ahlus wal Jamaah. Ya. Maka kemudian dia yaitu Abdul Al-Qasimi pun menulis kitab bantahan yang sangat tebal dengan kalimat yang luar biasa dan tidak ada tulisan yang sehebat itu sebelumnya. Bahkan sebagian orang kemudian menamakan ini ini Ibnu Taimiyah kedua ini. Ini Ibnu Taimiyah kedua kayaknya ini. Bahkan salah satu imam di Masjidil Haram ketika itu mengatakan Abdullah Al-Qasimi itu telah membeli surga dengan mahar kitabnya ini. Tuh lihat. Sampai salah satu imam di Masjidil Haram saya bilang Abdullah Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan mahar kitab ini. Bantahan terhadap Syiah dan pembelaan terhadap dakwah sunnah. Dan juga mungkin kitab lain yang dia tulis yang menghebohkan dunia Arab ketika itu mengguncang betul-betul. Mungkin atau mungkin atom baru pertama kali dengar ini, dengar nama Abdullah Al-Qasimi ini. Namun tidak lama, selang beberapa waktu mungkin berbulan kemudian, Abdullah Al-Qasimi membuat buku, menulis buku. Saya lupa nama bukunya. Uh, هذه هي namanya هذه هي inilah belenggu-belenggu itu kalau diterjemahkan di Indonesia inilah belenggu-belenggu itu apa isinya isinya menghina agama Allah dan mengajarkan agar kita tidak ikut agama ateis mengajarkan agar kita menjadi seorang penganut agnostik Ya. dengan tulisan yang luar biasa. Tulisan yang kuat dalam berbahasa, dengan penuh syair-syair juga dan tulisan-tulisan yang kuat bagi orang-orang yang lemah. Bisa menghasut orang-orang untuk apa? Keluar dari agama Allah atau agama apapun. Dan itu selang banyak berapa bulan saja dari dia telah menuntaskan buku Bantahan yang luar biasa tebalnya kepada Syiah sehingga diam semuanya, orang-orang Syiah itu. Itu bisa balik seperti itu, kenapa ya? Bisa menjadi kufur langsung, nggak lama kufur dia. Ternyata ada, ternyata ada sebabnya, banyak sebabnya. Tapi sebab proisinya adalah, ternyata sebab proisinya adalah syirik, syirik. Bagaimana kok bisa syirik? Syiriknya itu bukan syirik berawal dari menyembah berhala, bukan. Tapi syirik di sini dari apa? Berawal dari sikap ujub, sebelum syirik dari ujub. Al-i'jab bin nafs. Yaitu kagum terhadap kehebatan dirinya. Dan dihikayatkan oleh teman-temannya Abdul Al-Qasimi ini, dia itu setelah menulis kitab-kitab yang hebat itu, selalu bertanya ke orang-orang, gimana kitab saya? Coba, gimana kitab saya? Menurut kamu gimana? Menurut kamu gimana? Bertanya ke orang-orang untuk memuji, jadi haus akan pujian. Haus akan pujian. Dan kalau dia meng mengadakan muhadara atau kajian, dan itu jarang, jarang diundang memang, padahal pintar sekali, itu, itu selalu dia itu memuji dirinya dan dia menulis di beberapa kitabnya ketika sebelum murtad, sebelum ateis itu kitab-kitabnya itu penuh dengan pujian-pujian terhadap dirinya dan jadi satu-satunya orang di dunia ini atau satu satunya muslim ketika itu di dunia ini yang menulis kitab sambil banyak memuji kehebatan dirinya, kemampuan dirinya belum ada yang semisal tapi dengan bahasa yang kuat sehingga orang juga ini kok kok songong banget ini penulis tapi ya hebat sih memang gitu. Maka dimulai dari ujub itulah kemudian dia mencari pujian, mencari perhatian, syirik kecil awalnya. Namun karena ternyata begini jemaah sekalian. Orang ketika mencari pujian orang lain, dia akan frustrasi ketika tidak mendapatkannya. Ya. Ketika kita ingin misal dakwah ini hanya ingin mencari pujian orang lain, atau hanya ingin mendapatkan harta, kekayaan, pamoritas, dan kita belum sampai mendapatkannya, padahal sudah berjuang betul-betul, itu kita akan frustrasi, putus asa, kemudian, dan akan membenci dakwah ini. Karena apa yang kita inginkan bukanlah dakwah, melainkan dunia, dan gak didapat dari sini. Dah, gak usahlah benci saya sama doa ini, maka karena... Abdul Al-Qasimi ini mengejar sesuatu yang sifatnya duniawi dan kesyirikan yang ada di hatinya, maupun syirik kecil sebenarnya asalnya, dan dia tidak mendapatkan undangan-undangan sebagaimana ulama-ulama pada umumnya. Padahal dia itu luar biasa dalam melebihi para ulama di zamannya. Maka dia pun mulai membenci. Orang-orang membenci dakwah ini. Akhirnya dia berbalik dari yang tadi membela ahlu sunnah. Ternyata ahlu sunnah sendiri walaupun memujinya tidak menempatkan dia di posisi yang dia anggap pantas. Kenapa saya masih gini-gini aja? Enggak diundang ke masjidil haram kayak ngajar atau gimana? Enggak. Akhirnya dia tuh frustrasi. Dia stres dengan itu. Akhirnya mulai dia berpikir untuk ternyata ini enggak sesuai dengan keinginan saya. Dan dengan ujubnya akhirnya kemudian dia membuat kitab yang mengajarkan kepada orang agar keluar dari agama dan membenci agama terutama agama Allah al-Islam. Maka hebohlah masyarakat Arab terutama Saudi Arabia ketika itu. Ya jadi lihat ya. Jadi ada gembong ateis di Saudi Arabia ketika itu yang dahulunya itu betul-betul strik dalam beragama, dalam menjelaskan agama. Kitabnya kita bantahannya sampai sekarang dikubur maksudnya dikubur tidak dipublish dikhawatirkan oleh para ulama akan ada Abdullah Qasimi berikutnya nih takutnya terpengaruh dengan itu ya dan khawatirnya menjadi contoh yang buruk bagi banyak orang namun orang-orang sekuler orang-orang liberal Arab itu kadang-kadang mengangkat Abdullah al Qasim ini dan menyanjungnya sebagai revolusioner karena mengangkat pemikiran yang bebas dari agama. Mereka enggak tahu aja kalau misalnya Abdullah al Qasim ini telah keluar dari agamanya dan sampai dia mati pun itu tidak bertaubat dari ateisme dan anti agama, anti religion ya kan, anti religion yang tadinya membela diva terhadap religi kemudian dalam waktu yang sangat singkat itu berubah status menjadi murtad dan anti religi. Taib, apakah seseorang Memang betul, Allah itu mukallibul kulub Betul, membolak balikan hati Tapi apakah seseorang itu Bisa dalam sekejap Murtad tanpa alasan Atau satu alasan Dalam beberapa hari doang Langsung murtad gitu Kalau pakai kemampuan Allah Jelas Allah Ta'ala maha mampu Untuk menyesatkan orang dalam sekejap Betul, tetapi yang terjadi pada umumnya Sekejapnya murtadnya seseorang itu Dibangun di mukaddimah mukaddimah sebelumnya yang lama nggak ada orang itu murtad dari Islam sekejap tanpa adanya mukaddimah nggak mungkin nggak nggak mungkin ya mungkin karena bagi Allah karena Allah membolak hati tapi dari kejadian kauniyah tidak karena Allah subhanahu wa ta'ala Tidak akan mengubah kenikmatan pada diri seseorang atau kaum Kecuali kaum itulah yang dahulu merubahnya Dengan muqaddimah-muqaddimah azab Yaitu apa? Kemaksiatan Syirik Maka pasti sebelumnya karena ada faktor Kenapa kok tiba-tiba Abdul Qasim ini berubah haluan Ada faktornya Apa faktornya? Yaitu ria syirik dan semisalnya Yang itu tidak terlihat oleh orang-orang Mungkin tapi tampak bagi yang membacanya orang ini gak benar. Makanya sebagian dari ulama ketika membaca, mereka kagum dengan bantahannya. Tapi melihat beberapa gaya bahasanya yang ujub, mereka gak kagum dengan ini. Jawabannya bantahannya terap syiah itu benar, tapi orang ini gak benar. Mulai curiga gitu kan, ada yang curiga dari awal gitu loh. Dan ternyata kecurigaan mereka sesuai. Akhirnya orang ini murtad, na'udzubillahirrahmanirrahim. Maka ya khuas sekalian hati-hatilah kita dalam mencari guru dalam menjelaskan agama Allah Subhanahu Ini bukan berarti anda merekomendasikan diri anda Allah dan anda berharap anda adalah orang yang saat khawatir terhadap terhadap diri anda sendiri ya. Tetapi ketika kita kagum dengan seseorang karena keilmuannya dan kita tidak melihat ketakwaan dia maka hati-hati. Karena ketakwaan waroh, jauhnya dari sifat takabbur dan ujub itu penting sekali dalam mempublish agama Allah Azza wa Jalla ini. Baik, itu salah satu kisah saja yang kita angkat. Kemudian Al-Khalil Ibrahim alaihi beliau berkata dalam salah satu doanya, "Wajnubni wabaniya an ya'nudul asnam." Dan jauhkanlah aku saya yaitu Ibrahim alaihi salam beserta anak cucu keturunan saya dari menyembah berhala-berhala. Masya Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam Mengecapkan doa ini kawan. Ketika beliau bersimpuh di salah satu bukit yang di salah satu balik bukit. Ya, kan beliau itu habis apa? Setelah meninggalkan dan menempatkan istri keduanya yaitu Siti Hajar dan Nabi Ismail yang baru berapa lama ya belum berapa lama lahiran. Artinya masih betul-betul belum bisa apa-apa. Ditinggalkan biwadin zara'in Di suatu lembah yang tidak ada tanaman, tidak ada zara'. Zara itu adalah tanaman yang berpenghasilan gitu loh, seperti sawah. Tanah apa bahasa kita? pertanian taman pertanian apa sih palawija dan semisalnya nggak ada kalau tanaman semacam rumput mah itu bukan zara itu nggak menghasilkan nggak menghasilkan uh, apa yang bisa dimakan ya nah uh, di dekat rumahmu ya Allah aku tinggalkan mereka aku tempatkan mereka di situ dan uh, setelah Nabi Ibrahim alaihissalam berpaling berlalu meninggalkan siti Hajar dan Nabi Ismail yang kecil itu Kemudian kan namanya Mekah kan itu dikelilingi bukit-bukit. Mekah itu kan kita tahu dia sebenarnya wadi yaitu lembah antara bukit-bukit. Maka kemudian Nabi Ibrahim melewati bukit dan di sebalik bukit ketika sudah tidak tampak lagi anak dan istrinya dan istri dan anaknya itu tidak bisa melihat beliau lagi. Di situ beliau kemudian meminta kepada Allah bersimpuh tuhan ya masya Allah. Seorang bapak yang baik itu ya Nabi Ibrahim. Kalau misalnya antum kita nih bapak-bapak ya, mendoakan anak istri kita di sebalik layar penampilan kita terhadap anak istri kita itulah bapak, itulah bapak yang kita kenal dulu kita melihat bapak-bapak kita ya orang yang ya kerja pulang balik gitu kan ya kita nggak tahu bapak kita doa apa nggak kita nggak tahu tapi ya begitulah seorang bapak itu mendoakan anak dan istrinya berjuang sini itu di balik layar ya. Kita kadang nggak tahu ketika bapak kita pergi kerja, kita nggak tahu betapa capeknya. Itulah yang sekarang kita lakukan kan jemaah. Kita itu doa itu nggak di depan istri kita kan? Kita nggak doa di depan anak kita. Ya doa-doa yang biasa diucapkan sering barokah lofik semua berkah kamuna semua ini. Kita doa di mana? Di tanpa pengetahuan mereka, di balik tirai kita doa. Makanya sebagian orang mengatakan ya doa ibu ya ya memang lebih dalam dari doa ibu emang lebih tulus ya gitu ya. tapi kadang doa bapak itu walaupun nggak kelihatan lebih terjawab karena tanpa mengetahuan siapapun biasanya bapak itu doa ya ya di waktu kerjanya lagi capeknya dia minta sama Allah rizki dia minta kecukupan dia minta supaya anak istri dijaga di rumah mas minta sama Allah itu bapak-bapak itu bapak, jadi karakter kebapaannya Nabi Ibrahim itu sangat real. Dilihat dari sikap beliau, baru berdoa ketika sudah dibalik bukit. Baru dia, sehingga tidak kelihatan sama siapapun. Hanya Allah yang melihat pastinya. Dia baru minta sama Allah dan di situ dia nggak mendoakan untuk dirinya saja gitu loh. Tapi mendoakan untuk keturunannya. Makanya di sini wajibnya wabaniyah. Ini futuristik. Anak cucuku padahal ketika itu Nabi Ibrahim baru punya anak berapa? Satu Dan itu masih orok sekali Tapi sudah beliau sudah berpikir futuristik Dan anak cucuku Baniya itu Jamak eh, jama dia Gabungan antara banin dan ana Dalam bahasa Arab banin dan ana Karena banin ini mudaf Dan ana ini ilai, Maka jadi Dihapus nunnya Bani ana diganti dengan yi I, atau karena i ada double Y maka jadi ya bani ya yaitu anak-anakku maksudnya banin di sini adalah para keturunanku sebagai bani Israel artinya keturunannya Israel jadi keturunanku yaitu baik anakku dan anak cucuku nanti semuanya jauhkanlah mereka dari menyembah berhala berhala itu itu yang Nabi Ibrahim Alaihissalam doakan untuk diri dan keturunannya. Karena apa? Karena kekhawatiran akan kesirikan. Dan di sini ada pelajaran penting jemaah. Kalau misalnya kita itu khawatir kesirikan, menjangkit kita terjangkit kesirikan, terpapar kesirikan, kita khawatir akan hal itu, maka kita juga harus mengkhawatirkan keluarga dekat kita, yaitu anak istri kita terpapar juga hal seperti itu. Ya banyak dari bapak-bapak kan bilang nak kamu jangan jadi kayak bapak ya gitu kan bapak mah pemalas kamu yang rajin ya nak gitu nak kamu jangan jadi kayak bapak ya bapak sekarang penghasilan cuma sekian kamu nanti harus penghasilan lebih rata-rata bapak-bapak tuh pengen anaknya better than him tetapi selalu rata-rata di mana-mana better than him dari segi keduniaan Nggak ada better than him, bukan nggak ada. Jarang, nggak banyak better than him dari segi keagamaan, tuh jarang. Oke, okay. ada yang bilang, "Nak, kamu jangan kayak bapak ya, bapak nggak jadi orang, bapak terus sekarang apa, kamu gak jadi orang gitu kan?" Ya, bapak mah kayak gini-gini aja, kamu jadi ustad nanti anak ya. Sekarang pertanyaannya, Pak, itu anak dicita-citakan jadi ustad dalam rangka buat apa gitu loh? Kalau cuman karena terkesima dengan pamoritas dunia ini kamu jadi kayak ustadz itu tuh loh, kalau misalnya ngisi kajian wah menggelegar orang pada sorak sorai ya ini dunia pak ini malah menjerumuskan anak jangan didik anak seperti itu nah kamu jangan kayak bapak ya bapak kurang soleh kamu jadi lebih soleh dari bapak bapak gitu ya jangan ustad itu dilihat di wah jadi ustad kamu kayak fulan diundang di mana mana ini dunia ini jadi ustad, jadi kayak ustad. Kalau jadi ustad itu pakaiannya tuh bagus-bagus. Dunia juga ini. Jadi kayak ustad, kalau dia ustad itu mudah dapetin aww. Ya ini lebih dunia lagi. Ya, tapi memang bener sih. Ya. Jadi kayak ustad, hal-hal yang bu bukan dari segi amal solehnya yang dilihat ya. gitu loh. Ini yang ajaib ya. Ya, enggak enggak seperti itu. Tuh jadi kayak ustad tuh dia kebal. Ini juga malah syirik nanti jadinya. Lalu gimana dong? Jadilah orang soleh nak. Jangan berbuat syirik nah, gitu. Ya. ya seperti itu ya coba. Ya, jadi kita ayo doakan diri kita dan anak-anak kita, istri kita. Robbana hablana min azwajina wa ayun wajalna limutaqina imama. Minta sama Allah seperti itu. Diriwayatkan dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda: "Akhwafu ma akhwafu alaikum ashirkul asghar." Fasuila anhu fakola arya. Sesuatu yang paling aku khawatirkan menimpa kalian sekalian adalah perbuatan syirik kecil. Bahkan dalam dalam hadis lain, yaitu: "Akhwafu ma akhwafu alaikum ashirkul khafi." Atau dalam produk lain Nabi SAW menyebutkan ada yang lebih aku khawatirkan menimpa kalian dibandingkan Dajjal Yaitu syirik kecil ini, syirik khafi Maka ditanyakan apa itu syirik khafi? Syirik yang terselubung, syirik yang kecil Apa itu? Arya Yaitu ria Ria itu yang paling ditakuti oleh Rasulullah SAW menimpa individu di umat ini Bahkan lebih beliau takuti daripada Al-Masih Ad-Dajjal Loh, bukannya dajjal itu fitnah terbesar umat ini? Betul. Betul. Tetapi kok Nabi SAW lebih mengkhawatirkan ria gitu loh. Dibandingkan fitnahnya dajjal. Kenapa? Karena mungkin pertama, para sahabat Nabi ini tidak mungkin bertemu dajjal pada masanya karena masih agak jauh ya. Itu mungkin satu. Atau posibilitas yang tafsiran atau pemahaman kedua yaitu bahwasanya tidak semua orang akan ketemu dajjal tapi semua orang itu akan diuji dengan ria semua orang eh, enggak enggak semua orang bakal ketemu dajjal iya dajjal itu round the world melindungi bumi tapi apakah semua orang akan ketemu dajjal enggak ada orang-orang berilmu yang menghindari dajjal tapi baik orang berilmu atau orang jahil sekalipun itu semua akan diuji oleh Allah Ta'ala dengan ria ya, Semua, semua, terutama yang lebih sering tampil. Lebih sering tampil, lebih besar posibilitas riaknya. Artinya, apalagi ini dalam masalah agama, maka berarti ustadz itu atau pemuka agama itu lebih besar lagi ujiannya berkaitan dengan riak. Begitu. Nah, ya seperti itu. Maka itu yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kalau Nabi Ibrahim AS saja khawatir kesirikan, padahal beliau itu maksum, dijaga oleh Allah dari dosa besar, dan pasti masuk surga karena khalilnya Allah, kekasih Allah, dan juga Rasulullah SAW, maka apalagi kita yang bukan siapa-siapa. Diriwayatkan dari Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Man mata wa huwa min dunillahi niddan nar." Barang siapa yang mati dalam keadaan dia menyembah, yad'u di sini artinya ya'bud. Ya, menyembah sesembahan selain Allah sebagai sekutu, niscaya dia akan masuk neraka. Itu kalau misalnya mati dalam keadaan dia masih menabung dosa syirik besar, itu dia tidak Mas, dia tidak masuk surga, dia masuk neraka. Apa Islam namanya? Karena kafir. Sekarang bagaimana kalau misalnya seseorang mintanya itu sama jin ini lebih parah lagi. Mintanya sama jin berawal dari iseng-iseng. Apa namanya yang papan apa Owija apa apa Namanya itu ya? Seperti jangan laku versi barat tuh namanya Owija itu apa? Yang nanti ke huruf apa gitu kan? kadang-kadang berawal dari situ loh syirik besar itu ada beberapa sebenarnya hal-hal kayak gini kan awalnya banyak dari remaja-remaja kita atau mungkin dulu sebagian dari kita mungkin itu dulunya pakai jelangkung jelangkung jelangse kan apa enggak enggak hafal karena enggak pernah ngomong enggak pernah naudzubillah misalnya di diantar tak pulang gimana di di dijemput ayo ayo jangan-jangan nih datang tak dijemput pulang tak diantar gitu ya hmm, kayak kayak Ustadz yang biasa ngisi kajian kan kayak gitu iya ya datang nggak dijemput pulang nggak diantar biar Najib pulang pulang sana nah misalnya di sini uh, jelangkung berawal dari iseng atau pakai hijau board itu ya semacam itulah pertamanya mungkin nggak gerak, gerak gitulah mereka itu kadang nggak gerak itu membuat apa makin penasaran kan sehingga lama-lama ada pengharapan supaya jin ini menggerakkan gitu loh jadi nyanyi lagi apa ngomongin itu lagi apa mantranya itu lagi mantra ucapin itu itu kan ada harapan itu berawal dari situ baru gerak dikit langsung hey, hey, gerak 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 ya allah baru gerak sedikit itu udah kayak kayak ngelihat apa ya masya allah kayak spektakuler hey, gerak dia gerak dia Suruh dia nulis, suruh dia nulis. Tolong tulis. Besok hari apa? Gitu misalnya. <laughs> setannya mau jawab nggak kira-kira? Nggak mau jawab karena setannya tahu. Ah ini mah main-main yang serius lah. Nomornya berapa besok misalnya? Kasih nomor set, set. Itu kan minta tuh. Ini udah sirik besar ini. Minta dan juga dia meyakini sesuatu kemampuan jin ini untuk bisa menebak angka-angka besok. Udah, udah selesai syirik besar lah ini. Ya, kalau dia mati dalam keadaan seperti itu, min Di hari berikutnya kata Rasulullah SAW "Man laqiyallaha la yusyriku jannah wa man laqiyahu yusyriku Barang siapa menemui Allah mati dalam keadaan tidak berbuat syirik sedikit pun kepadanya, pasti masuk juga yaitu maksudnya tidak berbuat syirik di sini yaitu ya dia mati dalam keadaan bersih dari dosa syirik mungkin dulu pernah berbuat syirik bahkan syirik besar mungkin pernah tetapi dia telah bertaubat dari itu semua maka itu diampuni oleh Allah pasti masuk surga namun barang siapa yang menemui Allah mati dalam keadaan berbuat syirik kepadanya yaitu pernah berbuat syirik dan belum bertaubat darinya maka pasti masuk neraka ya pasti masuk neraka. Maksudnya syirik di sini syirik besar. Tapi bisa juga syirik kecil masuk ke dalam ancaman hadis ini. Ya, karena di sini dakhalan di sini kalau diterjemahkan kan pasti ya. Sebenarnya cukup katakan tetapi barang siapa menemuinya mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya, maka dia akan masuk neraka. Itu aja cukup. Adapun kalau misalnya maksudnya syirik kecil juga masuk, maka tidak pasti masuk neraka melainkan urusan dikembalikan pada Allah. Bisa saja Allah ampuni, bisa saja tidak. Ya. Baik, kita habiskan bab ini ya. Kandungan bab ini pertama, syirik adalah perbuatan dosa yang harus ditakuti dan dijauhi. Kedua, ria termasuk perbuatan syirik. Ketiga, ria termasuk syirik kecil. Nah, disebutkan di footnote, syirik ada dua macam, pertama syirik akbar dan yang kedua syirik kecil ya. Syirik akbar itu syirik besar yaitu memperlakukan sesuatu selain Allah sama dengan Allah dalam hal-hal yang merupakan hak khusus baginya. Baik misalnya kecintaan, penyembahan, permintaan yang hanya Allah taala yang berhak mendapatkannya tapi dia alihkan kepada selain Allah. Kedua, syirik asghar yaitu kecil Yaitu perbuatan yang disebutkan dalam Al-Quran Sunnah sebagai suatu syirik Tapi belum sampai ke tingkat syirik akbar Nah, apa bedanya? Bedanya syirik akbar menghapus seluruh amal menjadi kafir orang itu Sedang syirik asghar hanya menghapus amal yang disertai syirik Aswar itu saja Kalau misalnya dia sholat tapi ria Itu hanya menghapus pahala sholat itu saja B. Syirik akbar mengakibatkan pelakunya kekal di dalam neraka Karena kafir Sedangkan syirik Asghar tidak sampai ke demikian karena tidak menjadi kafir serta merta. C. Syirik akbar menjadikan pelakunya keluar dari Islam yaitu ya konsekuensi neraka abadi. Sedangkan syirik akbar syirik asghar tidak menyebabkan keluarnya dari Islam. Baik, Baik, keempat, syirik asghar ini adalah perbuatan dosa yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah. Ini baru syirik asghar ya. Paling dikhawatirkan terhadap para sahabat padahal mereka itu orang-orang saleh loh. Jadi orang-orang saleh sekalipun itu tetap dikhawatirkan terjangkiti syirik asghar, terutama riya. Kelima, surga dan neraka itu dekat. Surga dan neraka adalah dekat. Yang keenam, dekatnya surga dan neraka telah sama-sama disebutkan dalam satu hadis. Ya. Bagaimana dekatnya? Dari mana antum tahu dekatnya? Dekatnya adalah dengan amalan, ya. Dekatnya adalah dengan amalan. Kan antum berbuat syirik atau enggak? Kalau enggak berbuat syirik sama sekali maka dekat surga itu. Kalau tidak, ber, kalau berbuat syirik maka dekatlah neraka itu untuk antum. Tujuh. Barang siapa mati dalam keadaan tidak berbuat syirik kepada Allah sedikit pun pasti masuk surga. Tapi barang siapa mati dalam keadaan berbuat sesuatu syirik kepadanya pasti masuk neraka. Kalau dikatakan pasti maka berarti masuk syirik di sinilah syirik besar ya bukan syirik kecil. Karena syirik kecil itu tidak melazimkan seseorang uh, syirik kecil meng menjadikan persoalan terancam masuk neraka, tetapi urusannya nanti dikembalikan kepada Allah. Ya, jadi kalau syirik besar pasti masuk neraka, sekalipun dia orang yang paling banyak ibadahnya. Jadi hati-hati dengan terperdaya dengan banyaknya ibadah. 8 masalah penting yaitu bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam memohon kepada Allah untuk diri dan anak cucunya supaya dijauhkan dari perbuatan menyembah berhala. Sembilan Nabi Ibrahim mengambil pelajaran dari keadaan sebagian besar manusia yaitu bahwa mereka itu adalah sebagaimana kata beliau, Rabbi inna hunna al minan nas. Wahai Tuhanku, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan kebanyakan dari manusia. Iya. Dan awalnya berhala itu dari masalah membuat patung, membuat figur ya dan itu diawali lagi dari apa sikap berlebihan dalam mencintai manusia. 10 ya 10 bab ini mengandung tafsir kalimat la ilaha illallah sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Al-Bukhari yaitu pembersihan diri dari syirik dan pemurnian ibadah kepada Allah. 11 eh, ayat dan hadis yang telah kita baca hari ini menunjukkan keutamaan orang yang dirinya bersih dari syirik. Maka yuk kita sama-sama bersihkan diri dari syirik ya. Jangan gubris mereka yang anti dengan dakwah sunnah dengan melebli lah dikit-dikit syirik, dikit-dikit syirik. Semuanya dimusyrikin sama dia, nggak usah peduli dengan orang mereka. Karena mereka sendiri tidak peduli juga dengan syirik atau enggak gitu loh. Mereka yang ngomong gitu kan karena nggak takut sama syirik. Sementara ini kita Nabi Ibrahim aja takut gitu loh. Tapi mereka malah justru menjerumuskan diri kepada kesyirikan. Datang ke dukun, kemudian bikin sesajen, bahkan membela sesajen, menjaga gereja, dan menutup masjid atau kajian-kajian yang gak sesuai dengan toleransi mereka. Ya. Oke, seperti itu wah, Ya, musibah dan bencana yang ada pada diri mereka. Semoga Allah telah berikan hidayah pada diri kita dan mereka dan semua kaum muslimin semoga Allah berikan rahmat dan rezeki yang bermanfaat dan ilmu yang bermanfaat. Taib. Tidak ada pertanyaan ikhwan? Ada soal? 5 menit lagi kalau nggak ada soal ya kita tutup. Ya. Yeah. Enggak ada. Taib. kita cukup sampai sini insyaallah. Jazakumullahu khairan jazaa'a wa sallallahu ala nabiyina Wa alihi wa sahbihi ajma'in InsyaAllah pada pekan depan Kita langsung masuk bab lima dakwah kepada syahadat La ilaha illallah Subhanakallahumma bihamdika Asyidu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu laik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh